Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana cara menentukan atau cara mengkonfirmasi bahwa suatu emiten atau suatu kode saham itu termasuk ke dalam saham syariah. Nah, yang pertama saya ingin memberikan tiga alternatif ya. Tiga alternatif cara untuk menemukan apakah saham tersebut termasuk syariah atau tidak. Yang pertama tentunya kalau teman-teman yang sudah punya online trading, silakan menggunakan online tradingnya. Biasanya ada kode S, ya S itu menandakan notasi bahwa saham tersebut adalah saham syariah. Nah, kemudian langkah kedua adalah teman-teman buka websitenya Bursa Efek Indonesia, kemudian cari data pasar, kemudian indeks saham. Nah, kita klik, setelah itu kode indeksnya kita masukkan isi, kemudian cari. Nah, teman-teman tinggal mengunduh data terbaru per 15 Januari seperti ini, dan hasilnya adalah seperti ini ya, yang bentuk Excelnya seperti ini, ada sekitar 426. Jadi teman-teman tinggal cek Ctrl F misalnya DGNS, oh kalau ada berarti masuk syariah. Atau kalau cek BBCA pasti nggak ada kan, nah berarti tidak masuk di saham syariah, seperti itu ya teman-teman. Itu cara menggunakan FIRE dari Bursa Efek. Atau yang ketiga, teman-teman bisa cek di syariahsaham.com ya, di sini ada list saham syariah, kemudian di situ daftar lengkapnya ada dari sejak lama ya, sejak tahun berapa itu, 2011 pun kalau tidak salah datanya masih ada. Nah, bisa dilihat di situ. Atau yang paling cepat adalah teman-teman cek di Sari Kelapa ya, jadi masuk di telegramnya @sarikelapa, kemudian tinggal ketikkan misalnya di situ emas, kemudian kode saham misalnya emas KLBF. Nah, kalau ada jawaban atau ada chart, berarti dia sudah masuk syariah. Tapi kalau misalnya belum, misalnya emas ASII gitu ya. Nah, langsung ada jawabannya, kode saham tersebut tidak ditemukan dalam daftar isi. Jadi bisa menggunakan tiga cara. Pertama, cara mendownload daftar terbaru dari Bursa Efek. Yang kedua, cek di website syariahsaham.com. Nah, ini sepertinya ada ya. Ada artikel daftar saham isi update Januari 2021 FAFA DGNS, berarti ada tambahan dua saham itu. Yang ketiga bisa masuk lewat lewat @sarikelapa. Teman-teman tinggal gabung di botnya Sarikelapa, tinggal ketikkan di situ, dan ini juga bisa men-scan saham-saham yang sudah masuk uptrend ya, atau sedang konsolidasi di fase uptrend. Nah, nanti teman-teman boleh cek, karena ini buatnya mungkin sedang banyak yang akses, agak lama ya teman-teman. Tapi nanti kalau sudah ada mungkin bisa cek di atas, ada yang di sini perintah-perintahnya juga saya pin ya, misalnya sudah ditambah lagi, nanti teman-teman boleh konsultasi dengan kreatornya Mas Sofyan langsung di room ini. Nah, kita bisa cek. Nah, ini hasil dari emas sore ini. Kemudian kita cek apa aja yang tersaring buat besok. Nah, di sini ya kita bisa lihat ada Raja, Harum, Antam, Tins. Ini yang masih di atas EMA 30, EMA 100, dan EMA 200. Cara bacanya bisa dari sini ya. Raja itu kode saham, tanggalnya, di close di harga berapa, transaksinya berapa miliar. Kalau ini berarti 2 triliun kalau ANTM ya. EMA 30-nya di berapa, EMA 100-nya di berapa juga, EMA 200-nya di angka berapa. Nah, ini persen cost EMA 200 artinya sudah seberapa jauh atau seberapa dekat dengan EMA 200. Kalau misalnya plus, berarti di atas EMA 200 sudah 92%. Kemudian ini adalah EMA 30-nya sudah di atas sudah berada di atas EMA 30 selama 67 hari terakhir. Kalau ini 144 hari, kalau ini 67 hari. Ini stokastiknya menandakan overbought atau oversold ya. Kemudian EMA 100 kali EMA 200 ini sudah crossing, golden cross ya. Dan kriterianya saham super uptrend. Jadi ini bisa teman-teman bisa cek
Dan misalnya ada beberapa juga yang baru, misalnya EMA30-nya baru ditembus seperti Dewa. Nah, ini kan tadi baru tembus ya Dewa, kemudian S Hardware, Java, Kalbe Pharma ini masih masih baru naik ya. Kita sebut ini disebutnya baru naik. Nah, ini adalah pilihan saham yang bisa dicek melalui Sari Kelapa. Teman-teman boleh maksimalkan ini ya. Jadi untuk di bot Sari Kelapa ini bisa fungsinya bisa banyak. Pertama sebagai mengecek saham itu masuk syariah atau tidak. Yang kedua mengecek saham-saham yang masuk screening ke dalam kriteria emas yang pernah dijelaskan di video sebelumnya. Teman-teman juga boleh gabung di channel Saham Syariah dan di grup @syariahsaham. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan mengaktifkan notifikasi untuk channel Mams ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.